Okey, hai, bertemu lagi kita dengan channel Cikgu Sofia dalam YouTube. Hari ni cikgu nak tunjukkan cara nak dapatkan jawapan latihan lepas. Sebab kita tengok banyak macam jawapan juga ada. Ada yang betul, ada yang kurang tepat. Okey, jadi cikgu tunjuk secara live . Okey, tengok betul-betul, tengok video ni sampai habis. Sebab ada murid video yang hari tu dia tengok separuh-separuh, dia skip-skip je. Okay, jadi dia ada benda yang dia tak faham. Kalau bila kita buat latihan, bila benda tu kita tak faham, kita kena ulang video tu balik. Tengok ya, tujuan untuk mengkaji hubungan di antara cara perjalanan dengan kelajuan perjalanan. Okey, pastikan PM yang kamu tulis adalah yang ini, cara perjalanan. Jangan tulis maksud PM tu. Ha, ada murid dia tulis maklumat yang berubah atau tak sama. Salah lah, PM tu dia kena pastikan tulis jawapan. Cara perjalanan, PB, kelajuan, pemberi ubah malar, jarak perjalanan. Yang ini cikgu bagi. Okey. Ini kita bagi berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan pada video yang lepas. Okey, dalam keputusan nak isi jarak dan masa, kita kena buka Google Map. Jadi kita buka Google Map. Okey, kita cari, kita type macam yang cikgu tunjuk. Kita tulis sekolah kebangsaan Datuk Kelana, kita punya starting point, lokasi kita nak pergi ialah Lost World of Tambun. Jadi kita pastikan kita klik kaedah cara perjalanan yang betul, iaitu menaiki kereta. Okey, dekat sini bagi 55.6 kan. Okey, jadi bila bagi 55.6, kita kena tulislah. Ni. Ya, 55.6. Okey, kita ambil pen. 55.6 km dengan 40 minit. 40 minit tu kita kena tukar kepada unit jam. Jadi 40 minit bahagi dengan 60. Nak pakai pecahan pun boleh. Bila kita tukar je pecahan kan, dia akan jadi 23 jam kan. 40 minit kan maksudnya 23 jam. Kalau kita pakai kalkulator pun boleh, dia akan jadi 0.67 jam. Jadi nak mudah, cikgu terus tulis lah 0.67 jam dekat sini. Jadi daripada sini kita akan bahagi kelajuan bersamaan 55.6 km bahagi dengan 0.67 jam, akan dapatlah kelajuan bagi kereta di sini. Okey, kita pakai kalkulator sekejap. Lepas cikgu dah ni. Okay, 55.6 bahagi dengan 0.67 bersamaan dengan 82.95. jadi putuslah 82.95 km per jam. Ini adalah unit kelajuan bagi kenderaan kereta. Okay, sekarang ni kita terus pergi kepada macam mana nak cari kelajuan bagi sekiranya kita jalan kaki. Kita nak cari yang jalan kaki punya pula. Okey, kita ada jalan kaki, kita kena guna kaedah yang samalah. Okey, kita buka balik Google Map kita. Kita tengok, kita klik cara perjalanan jalan kaki walking kat sini. Okey, ni route dia. Okey, lepas tu kita ambil data 60.3, 12 jam 23 minit. Okey, kita tulis 60.3 km, 12 jam. 12 jam 23 minit ni kita kena tukar yang 23 minit. Okey, macam biasa 23/60 sama dengan berapa jam? Okey, 23 minit tadi yang kita dapat dekat Google Map . Jadi kita tulis balik dalam bentuk jam. 23 bahagi dengan 60 sama dengan 0.38. Kita ambil 0.38, catatlah 0.38 jam. Yang 0.38 jam ini ialah 23 minit. Jadi kita kena jumlahkan semuanya. Perjalanan jalan kaki daripada Lost World kepada daripada SKDK ke Lost World adalah sejauh 12 jam. Okey. Dan 0.38 jam. Okey, jadi kita tambah 12
jam tambah ya, tambah dengan 0.38 sama dengan 12.38 lah. 12.38 jam. Jadi ini yang nak tulis kat dalam kotak ni, ni dia 12.38 jam. Dari ini baru kita boleh cari kelajuan. Senang je, 60.3 kilometer jalan kaki bahagi dengan masa 12.38 jam akan dapat kelajuan bagi jalan kaki. Selesaikan kerja. Mungkin ada murid yang dia akan dapat sikit perpuluhan ya, berbeza ya perpuluhan. Mungkin Google Map dia masa dia buat itu mengambil kira jalan jam atau tidak. Jadi mungkin ada sedikit ralat pada titik perpuluhan, tetapi sepatutnya hasil kelajuan akan dapat lebih kurang sama macam cikgu. Dan dia mesti nampak logik. 4.87. Lepas dah kira dia adalah 4.87 kilometer per jam. Okey, jadi kita dah dapat 2 dah kelajuan. Okey. Sekiranya naik kereta daripada SK3 ke Losoh Utama akan dapat 82.95 kilometer per jam. Sekiranya berjalan kaki, kelajuan kita hanya pada kadar 4.87 km per jam. Jadi, berjalan kaki dengan kereta, jalan kaki lebih lambat dan perlahan. Okay, pada kesimpulan, kita boleh tulis semakin bertambah mudah jarak perjalanan, semakin bertambahlah kelajuan perjalanan. Okay, sebab kereta lebih mudah ataupun lebih berteknologi. Okay, jadi, dia mempercepatkan kita punya perjalanan. Okay, itu ialah jawapan. Inilah yang perlu ada dalam buku tulis kamu. Jadi ambil pen, tandalah dan tulislah pembetulan di menggunakan pen juga. Tak perlu salin balik jadual ni. Berharap kamu faham berdasarkan apa yang cikgu paparkan dalam video ini. Sekian, terima kasih.